Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Kenduts. Dan kali ini gue pengen nunjukin sama kalian gimana cara ngubah zombie menjadi seorang villager. Oke. Sip, yang pertama kita butuhkan adalah seorang zombie villager. Kita udah tangkap satu zombie villager. Kurung dia, supaya dia gak bisa kemana-mana. Lalu kita juga membutuhkan Splash Potion of Weakness. Nah, satu Golden Apple. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah nimpuk dia pakai Splash Potion of Weakness. Oke, kalau dia udah kena efeknya, tinggal kita kasihin Golden Apple. Dengar sound efeknya. Itu berarti dia dalam proses penyembuhan dan dikeluar gelembung-gelembung merah. Badannya gemeteran. Dan kita harus tunggu selama 3 menit hingga dia jadi villager lagi. Tada, lihat bro. Oke, jadi kita udah sembuh kembali. Dan dia mau tukeran 2 emerald jadi 1 letter dance. Ayo keluar sini. Jadi gitu bro, caranya ngubah zombie villager jadi villager. Oke bro, makasih udah mampir dan nonton di channel gua. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Semoga kalian terhibur. Terima kasih dan have a nice day. Bye.